angkat tinggi bola para bola terjadi Bayu dan bola mendarat ada Randy angkat tinggi bola kuy sah lah sudah ada Sunan dem apa satu angkat tinggi yes satu begitu saja Randy yes tos mungkin nominalnya disamakan benar tak lagi gas kembali ke lapangan bagaimana pertandingan di set pertama cukup memungkinkan poin demi poin melintas dari permainan-permainan indah para pemain bagaimana bongkar pasang pemain di set kedua dari tim IPO SS menurunkan seorang Sunan HP Ajo ayo pemiliknya mana HP diamankan. Yuk. Ada Randy nampaknya lepas belakang sang setter pada Alvaro Sunan. Angkat tinggi Bayu. Ada Uje nampaknya kembali angkat tinggi serangan balas semi back. Margin. Nampak poin kembali berhasil didapatkan. Namun ternyata melintas. Iya, pelanggaran terjadi menginjak garis 3 meter sehingga poin untuk tim dari Alvaro terlihat begitu jelas. Bagaimana memantau begitu ketat ada challenge di sana. 2-0. Kembali serangan Randy. Timang-timang sudut bundar angkat tinggi lakukan sesudah. Ada Sunan. Angkat tinggi bola para bola terjadi. Bayu. Lepas dari kawalan seorang Reji. Poin pindah kembali. 1-2. IPO SS. UJ. Dan dia serang UJ. Lakukan sepujeh. Bola pertama dari Reji. Angkat tinggi bola tumpuk dilakukan di. Bola loncat-loncat di atas saudara bagaimana serang Arlangga Korong. Satu poin kembali nampak kembali pergerakan daripada sang setter. Pelanggaran terjadi. Siap, siap, siap. Sudah ada pemiliknya. Jodoh mama ke mana guys kapan ide lah. 3-2. Leading satu angka di awal perjalanan set kedua. Bagaimana serang UJ? Lepaskan bola mendarat. Ada Randy angkat tinggi bola. Wih, sah Laning. Lepas dari kawalan bagaimana pengawalannya begitu go. Sempurna daripada Alam. Namun ternyata ada celah. Untuk poin kembali berhasil dicuri daripada Alvaros. 3-3. Lakukan sesudah. Ada Sunan. Yes. Mantap men. 4-3. 4-3. Poin demi poin angka mencoba. Satu demi satu angka di awal perjalanan. Angka tinggi. Aduh, usah. Ada yang kehilangan dompet. Aduh, bawa dia mau duit. Ampun, berat tuh. Dompet. Ayah ke PPA. Periksa, periksa. Aduh, ya bano. Berat lagi di sini. Bisa dako. Dompet dengan nominal uang cukup banyak. Silakan ada meja panitia. Balik ke lapangan. Siapakah yang mengeksekusi bagaimana surat alam kadek? Irlangga. Intercept yang cukup baik. Pindah poin kembali untuk Alvaros. 4-6. Nomor yang tertera di motor Valentino Rossi. Gaskeun. Hai. Sahlani. Tiba-tiba angkat tinggi. Lakukan sudah. Sunan. Senyum saja bagaimana Sunan. 7-4. Bayu. Nadia Surabayu timbang-timbang angkat tinggi championship dilakukan bola mendarat cukup baik bagaimana serang Randy angkat bola semi back terlalu jauh bagaimana brother cukup menyulitkan serang UJ bagaimana pergerakan yang tidak sempurna poin kembali bertambah menjadi 5-7 nomor 5 Alvaros lakukan sesudah white big hand dibiarkan saja ternyata bola masuk di area pertahanan daripada IPO SS 6-7 daripada surat Reji lakukan surat Reji kebelakang bola pertama satu angkat tinggi yes satu pergerakan bagaimana bola menit awas bola Sabang Merauke 8-6 Bargun
Serabargen. Satu jejak di Porda Purwakarta bagaimana? Tak sempurna. Satu poin angka balik 7-8. Leading satu angka bagaimana Sir Agung? Timbang angka tinggi lakukan Jambi Serbas belakang bola mendarat. Bayu Se Aang Petir. Sentekan-sentekan yang berbahaya dari Sir Aang. Pelan lemah gemulai namun buahkan poin 9-7. Aang Petir. Brothernya daripada Rapi Subang. Satu unjuk gigi mencoba. Yes. Aang Petir nampak kembali menyelamatkan bola. Sunan. Nah, Pribel didapatkan angka tinggi. Sel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 
Itulah Airlangga mulai meronta-ronta. Satu poin angka kembali berhasil dapatkan 8-9. Rally mulai terjadi. Setelah dia nomor 10 Alvaros. Sidik tawar. Ada Bayu. Iyas. Itulah dia saudara Bardun. Ada Sunan. Pelan tapi pasti nampaknya cukup cerdik. Pergerakan mengecoh lawan. Satu penempatan di area yang kosong. Bagaimana 10? 8. Airlangga, hai. Diganjal begitu sempurna. Dikawal pergerakan daripada Alvaros. Satu poin mencoba kembali meninggalkan 11, 8. Poncabar bagaimana Sunan? Yes, Airlangga terpleset tergelincir. Ada Agung. Tiga pemain berhadapan. Bagaimana bola jatuh depan mata? Poin kembali 9-11. Inilah dia Randy. Mungkin masih ribut dan lakukan satu pas belakang. Ada Grand. Uje. Hai, Bayu nampaknya jingkra. Si kulit bundar mau coba menari-nari di atas udara. 1, 2, 3, selut. Yes, Alam Kadek. 12-9. Pemain dengan kelahiran dari Tanjung Siang. Alam Kadek namanya. Inilah dia Uje. Uje, yang pertama di pressing libero. Angkat tinggi, inilah dia Dimas. Hai. Poin kembali bertambah 10-12. 10-12. Airlangga korong nampaknya. Tarik turun belakang lakukan jambing selepas. Bola pertama daripada Sunan Uce. Yes, itulah dia Bargun. Pindah poin 13-10. 13-10. Ipo SS mencoba dimanjakan daripada setter Subang. Uje sang senior dari Perpolian Tarkaman Subang. Angkat tinggi bola semi back. Angkat lepas belakang Sunan. Tumpah nampak. Pindah poin 11-13. 11-13 bagaimana Sahlani? Ini dia Sahlani. Dari Alvaro Sarik Napas. Angkat lakukan siap sudah. Mendarat di luar lapangan. Pindah poin 14-11. Dimohon persiapan Jaguar 46 dan NTC Tanjung Siang. Al, nomor 8 ada Bayu. Lepas bola mendarat meroket, angkat tinggi bola quick. Itulah dia si jantung nampaknya menyelamatkan bola. Tidak perlu loncat, asal bergerak. 12-14. Nomor 5 Alvaros. Lepas bola pertama tidak masuk. Poin dengan mudah didapatkan. 15-12 dari saudara Bargun. Belum nampak keringat yang bercucuran. Satu pergerakan-pergerakan bagaikan air mengalir. Melaju begitu saja Randy. Si jangkung melakukan ulah. Bagaimana poin kembali bertambah 13-15. 13-15 ada saudara Agung. Kemarin saudara Agung mana diarahkan. Timbang angkat lakukan sesudah ada Bayu. Ujik Noba. Bola semi back di garis 3 meter. Ternyata memaksa menerobos masuk. Satu ganjalan tidak sempurna. Poin kembali bertambah 16-13. 16-13 luar biasa pertandingan ini ditonton. Dari penonton-penonton yang jauh juga sudah hadir. Terima kasih untuk Kota Bekasi, Kota Sumedang, juga Kota Lembang sudah pada hadir. Bandung juga hadir. Terima kasih atas kehadirannya. Yuk, mari ke lapangan 14-16. Nomor tunggu 10 bagaimana ada surat Sidik Tower. Lepas belakang ada Bayu. Angkat tinggi bola pada waktu terjadi pada Sunan. Penempatan bola yang pas bagaimana? Pemain dari Veda Von Sabar. 17-14. 17-14. Bertubuh gempal bagaimana surat Sunan. Sunan Hulak. Lepas belakang ada Agung.
adalah kejahatan tidak terjadi kepada sifat pelakunya, namun karena adanya kesempatan. Bukan begitu Pak Kapolsek? Iklan 18-14 bagaimana Surah Sunan Poncabar punya. Lepas belakang bola pertama dari Agung, Randy angkat tinggi, korong. Satu loncatan yang tinggi mulai diberikan, bagaimana satu ancaman kembali untuk IPSS. 19-14 teknika tim out diminta. Ada Asrid kemana? Penonton ala ya penonton. Hai. Hari ini sampai sore ya. Tidak ada pertandingan malam hari. Nanti malam hanya nginap saja. Silakan yang mau nginap. Nanti malam ada tenda, silakan pesan ke panitia. Hati-hati untuk cewek dan cowok untuk nginap di tenda bareng. Berbahaya. 15-19. Alparos mencoba bangkit. Setelahnya diberikan teknikal timbaut, arahan dan instruksi dari para pelatih sangat berarti sekali. Bagaimana Randy sangsi terbang dari permainan Sundan, angkat bola kuing terjadi. Alam Kadek masih bertahan cukup jinak di tangan daripada sang libero. Ganjalan yang tidak sempurna daripada Surabaya. Poin kembali bertambah 16-19. Ola Alkalin 16-19. Angkat tinggi lakukan Zembisa. Randy angkat bola, ada Uce. Wow, Bargun. Namun jatuh dua lapangan. Poin kembali terus mendekat 17-19. 17-19 ada Randy. Kemana diarahkan, bagaimana Alvaro punya. Timbang-timbang sulit benar. Satu pergerakan mencoba diberikan. Ada Sunan Poncabar. Angkat tinggi Bayu. Satu pukulan yang keras. Tak mampu disempurnakan penyelamatan bola pada Alvaro. Poin kembali pertama untuk tim dari IPO SS. 20-17. Reji nampaknya mencoba mencari celah yang kosong. Semi back Bargun. Poin 21-17. 21-17 di penghujung poin-poin angka di akhir set kedua. Satu pergerakan pada sang libero. Randy angkat tinggi, bola terjadi berbalik badan membalikkan arah. Poin 22-17. Juga diganjal bagaimana Alvaros mencoba berkolaborasi pergantian pemain. Bongkar pasang pemain dengan Alvaros. Nomor punggung 9, Gilang. Gilang, bagaimana Bos Dadang mencoba memberikan satu fondasi-fondasi baru untuk arahan-arahan instruksi daripada pemain. Satu pergerakan pada Alvaros. Gilang, ada Sunan. Yes, Tos. Namun ternyata apa yang terjadi, pelanggaran terlebih dahulu. Tersentuh oleh Surat Gilang. 23-17, dua angka di muka. Angkat tinggi lakukan save sudah. Bola mendarat pada sang libero. Randy mencoba kembali dengan bola kuih, terjadi Sahlani. 18-23. 18-23, perhatikan bagaimana Erlangga korong. Timbang-timbang sulit bundar. Angkat. Lepas ala genah. Yes, good. 24-18, match point. Satu angka di muka. Bagaimana para penonton yang sudah hadir? Luar biasa, makin banyak. 1924. Ya, ini ada gunung, sudah tentu ada tangga. Lain gunung lamun eueuh tanggaan, lain laut lamun eueuh ombakan, lain AA lamun eueuh bohongan. Kumaha barudak? Wah, selesai. 2-0. Terima kasih, silakan bersalaman. Ini gugur ganda ya, nanti bisa main lagi. Silakan untuk Jaguar 46 berhadapan dengan